klasemen akhir, dan draw perempat final, Suhandinata Cup 2024. Di grup A, China memastikan diri untuk lolos ke perempat final setelah berhasil menjadi juara grup dengan 3 kali kemenangan dari 3 kali pertandingan tanpa kalah sekalipun. Di grup B, Chinese Taipei juga dipastikan lolos ke perempat final setelah berhasil menjadi juara grup dengan 4 kali kemenangan tanpa kalah sekalipun. Di grup C, satu negara yang dipastikan lolos ke babak perempat final Suhandinata Cup adalah Malaysia setelah berhasil menjadi juara grup dengan 4 kali kemenangan tanpa kalah sekalipun. Di grup D, Denmark berhasil menjadi juara grup dan berhak lolos ke babak perempat final Suhandinata Cup 2024. Di grup E, India berhasil menjadi juara grup dan berhak melaju ke perempat final Suhandinata Cup 2024. Di klasemen akhir grup F, Indonesia berhasil menjadi juara grup dengan 4 kali kemenangan tanpa kalah sekalipun. Dengan demikian, Indonesia berhasil melaju ke babak perempat final. Di grup G, Jepang berhasil lolos ke perempat final setelah menjadi yang terbaik di grupnya. Dan di grup H, Amerika Serikat secara mengejutkan berhasil menjadi juara grup dan lolos ke perempat final. Setelah hari ini, Amerika Serikat berhasil mengalahkan unggulan kedua, Thailand, dengan skor 110 berbanding 107. Berikut adalah skema draw babak perempat final Suhandinata Cup 2024. Selanjutnya di perempat final Suhandinata Cup, China akan melawan Chinese Taipei. Sementara itu, Malaysia akan melawan Denmark. Di perempat final lainnya, India akan melawan Indonesia. Dan Jepang akan melawan Amerika Serikat. Untuk pertandingan perempat final Suhandinata Cup sendiri, akan berlangsung esok hari, pada hari Kamis, 3 Oktober.